mie gua udah habis nih. Tadi perasaan gua pesen nasi goreng. Mana nasi gorengnya? Silakan. Iya. Nasi gorengnya, Mbak. Iya, Mas. Makasih. Iya. Cakep banget, Mas. Mas, saya boleh minta tolong panggilin ownernya enggak? Oh, boleh. Boleh. Nah, aku sendiri aja langsung. Oh, Mas ownernya? Iya, ponakan owner. Oh, iya, Mas. Boleh, Mas. Maaf, Mas. Duduk, boleh, Mas. Nih, kita pinggirin dulu. Tidak ya. Juga, enggak apa. Ya Allah, kayak di film-film jadinya. Oh, rebutan ninian. Mas, duduk nih. Jangan jauh-jauh dong. Enggak, saya enggak rabies sama geser. Enggak gigit, aman. Saya boleh nanya-nanya sambil makan enggak? Boleh, silakan. Nih, apa namanya? Nih, Mas. Nasi goreng babat. Nasi goreng babat. Babat itu apa ya, Mas ya? Itu dia dari tetelan sapi, daleman sapi. Oh. Kita bersihin langsung digoreng gitu. Oke, tetelan sapi gitu ya. Ada pengolahannya lagi nggak sebelum? Iya, kita direbus dulu di presto berapa kali, 3 kali sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar empuk, baru kita goreng. Oh, dihidangkan. Gitu. Dihidangkan. Ini salah satu menu best seller juga. Betul, ya, favorit. Ini emang rasa nasi gorengnya dominan manis ya? Iya, cenderung manis kita. Saya nggak ngerasa kayak amis. Iya, benar. Ini sama sekali tidak amis. Mungkin karena proses pengolahan babatnya tadi itu banyak ya, Mas. Sampai di presto juga, gitu kan. Prestonya berapa lama, Mas? Oh, itu bisa sampai 1 jam, Mbak. Jadi kita 3 kali presto gitu. Jadi butuh waktu lama sih untuk sampai benar-benar dihidangkan gitu. Pantesan. Ini malah saya berasa kayak lagi makan daging. Iya. Bukan lagi kayak makan, nggak lagi makan babat, nggak alot juga. Cuman ya itu, dia dominannya emang manis karena identik dengan Jawa gitu, sobat lapar. Enak banget nih sobat lapar, kita makan ditemenin sama owner, cerita-cerita, gak berasa udah 1 jam gua nemenin kalian. Setelah ini akan ada Viti berbagai informasi kuliner. Nah, buat sobat lapar yang ada rekomendasi kuliner dimanapun, kalian bisa mention ke Instagramnya Kalaparan, itu di Kalaparan iNews TV. Ya, nanti kita akan kulik-kulik, kita akan seleksi tempat mana yang selanjutnya akan kita kunjungi. Oke? Saya Ayu Lisha, akhir kata. Mas, boleh bareng nggak? Boleh. Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Oke. Boleh? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Yeay. Lanjut makan ya, Mas. Lanjut.